Guys, jangan lupa juga subscribe channelnya Masista. Dengan adanya corona kayak gini nih bos, ngaruh nggak di jalan? Nggak terlalu ngaruh sih, masih ada aja yang gitu. Alhamdulillah bikinnya gede ya. Soalnya dibantu sama ini, sama yang lain. Apa ya? Kenapa Bibi milih balap? Mau jadi coach? Ini pertanyaan yang sering dikasih. Ditanyain sama orang-orang. Iya, modal cewek ya. Ini dijawab jangan. Jawab lah. Kenapa bisa jadi kedua, laku, cantik. Oh iya, orang gede. Kenapa turun di balap? Ya dulu sempat nonton balapan karena emang dari kecil nakal. Sekarang masih nakal. Masih nakal, lebih nakal banget. Lebih nakal, wow. Ganas. Enggak mau. Kebanggaannya apa kalau misal jadi rasanya seperti apa? Sebenarnya sih jujur enggak ada kebanggaan ya. Karena kan ini kan hobi sendiri. Cuma mungkin apa ya? Kebanggaannya sih bisa ini aja, bisa main motor yang bareng cowok-cowok gitu. Padahal cewek. Padahal cowok. Ya, setengah-setengah lah. Ya. Pertama kali soalnya masih bingung. Ya, santai aja bos. Nih guys, jangan lupa juga subscribe channelnya Racing Star. Ini video pertama nih. Video pertama. Viewersnya? Viewersnya belum ada. Belum ada. Subscriber? Belum ada. Udah 3000an. Oh mantap. Cuman kan cuma sudah. Yang kayak gini, makanya ini minta diajarin sama Wim. Nanti kesaingin ya. Enggak lah. Apalagi aja bos, tanya aja bos, gak apa-apa, serah udah. Ditanya juga dibayar kan. Sebelum kerja di Jogi, ada kerjaan yang lain? Gak ada. Ada dulu mulung gitu. Mulung cowok-cowok. Iya. Ini yang sekarang sama tim apa bos sekarangnya? Sama Bibi Racing. Bibi Racing Buffler. Nih, sekarang Racing Star udah berapa pembalap yang digain? Masih sedikit sih ya, cuman berapa? Gak pernah ngitung sih itu. Karena kebanyakan mungkin? Hampir 50% gayanya di Racing Star ya? Iya, karena apa ya? Keluarga. Gak mungkin cuma kalau keluarga doang, bos. Pasti ada. Ada apa? Oh, kayak Ibi ya? Ada rasa ini. Soalnya kan secara tidak langsung memang kita kebantu sama joki-joki. Apa ini? Dunia apa? Ini pertanyaan tadi yang mau kasih tahu ya, bos? Enggak, dari aku balapan dari 2013 akhir. 2014, terus 15, 16, sekarang sampai 2020. Sekarang sama tim apa? Masih sama kawan aku. Karena aku tahu ngapain nanya. Kan orang-orang belum pada tahu. Berhasilnya udah dapat apa aja? Alhamdulillah, dapat hidayah. Dapat cowok. Dapat cowok. Udah mikir buat apa ya, buat jujur sih kalau berhenti pengen bos, karena kan
dunia racing ini kan sudah tua ya? Bukan udah tua, gila. Makanya masih baby face ini. Sebenarnya tuh pengen berhenti karena lingkungan balap ini kok tau sendiri ya, lah. Tapi jangan, belum ada gantinya soalnya. Oh iya, belum ada yang kayak ini ya. Dia itu serius gitu loh, maksudnya balapnya gak kayak yang lain. Ya karena kan kalau udah diseriusin gak ada masalah. Oh, kembali lagi ya sama kebutuhan. Ya, kebutuhan. Terus apa nih pesan buat coki-coki yang masih pemula yang baru main? Ini buat perempuan atau? Ya buat perempuan, buat pemula. Jadi yang senior juga usah tersinggung. Pemula, perempuan? Yang baru-baru mulai. Perempuan apa cowok? Perempuan. Kalau senang sih untuk kalian yang mau pembalap kayak gini, hati-hati, jaga jarak cowok. Gak tau lah kok. Gak tau regionku kok. Satu sih harus siapin mental. Karena kan balapan ini kan taruhannya nyawa ya. Walaupun kelihatannya emang gampang, lurus aja kan gak semudah itu ya gak? Pernah jatuh? Pernah, alhamdulillah. Apanya yang kamu sakit? Ini sama ini, mata. Hati juga. Hati? Iya. Oh, jatuh kena hati. Batu. Ya? Jatuh cinta itu. Bebe yang pernah jadi wanita yang tercepat ya? Sampai sekarang ya sih? Apanya tercepat kan? Maksudnya time-nya, best time-nya berapa? 7-4. 7-4. Luar biasa ya. Masih banyak lah posisinya. Sekarang kan pembalap wanita tuh hampir semua. Karena emang difasilitasi motor-motornya udah pada pincar semua. Jadi sekarang aku cuma siapin mental latihan gitu. Karena semuanya udah, persaingannya udah ketat gitu. Kayak dunia penjualan baju itu kan udah ketat. Oh iya. Tetap aja Rasita menunggu-nunggu. Iya padahal jelek ya. Sampai sekarang, padahal kan udah lama, banyak juga joki-joki yang udah tenggelam.
kenapa UI masih eksis gitu? Kenapa masih bertahan ya? Karena masih apa ya, Bos? Masih bisa ngasih prestasi. Maksudnya gimana ya? Jadi harus prestasi juga. Jadi kalau emang udah nggak ada prestasi ya udah aku mundur. Selagi aku masih bisa ngasih prestasi untuk orang yang masih butuh jasa aku masih pengen bertahan. Selagi udah nggak ada, ya udah mending mudahin aja. Terus ditambah ya emang masih butuh. Emang kebutuhannya banyak. Banyak banget namanya cewek skincare aja sejuta ya. Makanya harus ini ya cari yang mau bayarin ATM lah. Okay. Ya terus kalau orang pengen ngundang UI ini orang luar pulau atau luar daerah mau ngundang UI kasih juga. Enggak, ya segimana dikasih. Oh enggak dikasih juga. Ya maksudnya jangan nggak dikasih bangun, dikasih gitu lah. Bebas ya? Bebas. Langsung siap aja. Siap langsung. Oke, okay, yaudah, sekian. Udah gitu aja? Ya, mau apa lagi? Oh, udah. Nanti gak bisa, gak bisa. Nah, biar dia suka balap ke bagian. Siap. Ya, salam. Oke, okay, buat teman-teman, terima kasih udah nonton videonya Bos Rido. Jangan lupa pakai kaos originalnya Racing Staff. Jangan beli yang KW karena kan sekarang tuh banyak yang meniru-niru gitu loh. Jadi mending beli yang original di Racing Staff ID. Bisa juga di dua hiji official. Di bawah ini. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, dadah.